salurkan kepada mereka. Dan sana korban pun murah. Ha, tapi walaupun murah, apa yang ada lebihan daripada wang korban tu dibuatkan kepada madrasah pula, masjid pula, anak-anak yatim pula, orang fakir miskin. Jadi satu sen pun tak terbazir daripada wang yang kita amanahkan untuk korban. Ini yang setiap tahun lakukan. Jadi kalau ada tuan-tuan dan puan-puan sudi untuk nak mewakilkan korban bagi kepada kami, kami menerimanya, dan itulah prosedur yang kami lakukan. Tapi kalau ada orang insist, ustaz saya nak buat ke Mekah, saya ada nazar, saya dapat mimpi sembelih kat Mekah, okay, tak apa, dia kena tulikkan laporan tu nak buat di Mekah. Jadi kita peruntukkan, kita khususkan ini buat ke Mekah. Tapi kalau tuan-tuan yang tak ada apa-apa masalah, okeylah ustaz saya pun nak buat korban, mudah-mudahan dapat manfaat, dapat jadi amal jariah pula, alhamdulillah. Jadi kita akan buatkan tadi diri yang miskin. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak buat korban tuan-tuan ya. Jadi begitulah, korban ini merupakan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, sebagai kita pun syukur kepada Allah, dan dengan kita menunjukkan rasa kita menghargai pemberian Allah bahawa kita datang ke Mekah, dan itulah kita dengan korban. Baiklah, haiwan yang afdal untuk kita lakukan korban, haiwan yang apa dia tuan-tuan? Ya tuan-tuan dan puan-puan, haiwan yang afdal sekali kita lakukan ialah unta. Kalau unta tak dapat, kita buat lembu tuan-tuan. Lembu pun tak dapat, kita buat kambing. Pasal apa? Unta ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat satu orang kita saja buat unta, satu unta kita naik besok pada mahsyar. Sebab korban ni semua tuan-tuan, kita akan jadikan tunggangan kita di pada mahsyar. Kalau sekiranya kita tak buat unta, kita satu orang saja kita nak buat, kita buat lembu bagus. Kalau kita tak buat lembu, kita satu orang kita buat kambing. Jadi maknanya kalau kita nak buat seorang saja untuk kita, antara kambing, lembu dan unta, yang paling afdal sekali unta. Tetapi kalau kita nak kongsi 7 orang tuan, kalau kongsi 7 orang, unta kita boleh kongsi 7 orang, lembu kita boleh kongsi 7 orang. Tetapi kalau unta dengan lembu, kalau kita kongsi 7 orang lagi, afdal lagi kita pakai kambing saja. Kita ni satu orang kambing sedap sikit. Kalau 7 orang kongsi atas lembu, kita berimpin-impin tuan-tuan. Kalau itu dia atas unta. Tapi tak adalah, Allah Ta'ala besarkan unta lembu ni. Tapi begitulah tunggangan kita di awal mahsyar. Tetapi untuk lembu dan unta, kita boleh kongsi 7 orang. 7 orang mungkin ada orang yang nak buat korban, ada orang nak buat akikah, ada orang yang buat dah, ada orang buat nazar. Tak apa, apa-apa niat kau semua boleh kongsi dalam satu ekor tu, walaupun 7 orang dan 7 niat. Tak semestinya ada beradik, ustaz saya ada beradik 7 orang lah, saya nak satu ekor unta, saya nak sama-sama ada beradik saya naik unta. Boleh juga kongsi kakak, abang, adik semua naik satu unta boleh. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita nak berkongsi, lebih afdal kita buat kambing. Kalau kita nak berkongsi 7 orang ni, lebih afdal kita buat kambing. Kenapa? Kerana tak sesak sangat, satu orang satu ekor saja. Itu kita cakap terbuang lah, tapi betul lah juga dia tuan-tuan ya. Tetapi dalam saya menerima amanah tuan-tuan, yang paling susah nak saya jalankan amanah ialah unta tuan-tuan. Kenapa ustaz? Unta kan bagus, afdal, badan besar. Sebenarnya unta ni tuan-tuan, syarat dia berat sikit. Nak sembelih korban bukan kita ambil sebarang unta boleh sembelih korban, tak ada. Dia ada syarat. Syaratnya mesti umur 5 tahun. Nak dapat unta 5 tahun ni tuan-tuan susah, pasal unta dia tak simpan surat beranak. Jadi kita susah. Kita pergi tempat pengembala unta. Ini unta awak dah 5 tahun. Saya tak berani jamin. Dia pun tak berani. Tapi kalau orang yang tak tanya, boleh. Bila kita tanya saja, dia tahu, kita tahu. Dia pun tak berani. Macam tu tuan-tuan, susah. Jadi unta ni, kita kalau kita dapat yang umur 5 tahun pun, 5 tahun dah tua tuan-tuan. Jadi daging pun dah lihat, orang pun tak sedap nak makan. Ini daging keras, daging tua dia kata. Nampak tuan-tuan. Tapi kalau sekiranya lembu ni kalau sekira umur dia 2 tahun pun dah boleh kita jadikan dia korban. Kambing lagi senang, dah keluar gigi saja dah boleh jadi korban. Jadi dia punya daging dia masih lembut. Orang-orang kita pun suka makan daging lembu. Sebab apa? Daging lembu ni dia lembut dan mudah, dan kemudian dia tak banyak dia punya bahan-bahan yang boleh menjadikan kita high blood. Tapi kalau kambing orang high blood dah, kalau makan saya high blood, saya kau macam-macam. Jadi banyak kebiasaannya saya sebelah lembu, tapi campur lembu dengan kambing. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan
dan tidak ada apa-apa sebab yang tertentu, saya kalaulah tuan-tuan sudi untuk membuat korban dengan pihak kami, untuk mewakilkan kami untuk buatkan korban, tuan-tuan tak payah letak apa-apa lembu ke kambing ke unta, biarkan itu jadi, maka kita pun bebaslah, dan lembu-lembu dapat kambing-kambing. Tapi kalau ada orang nak insist nak buat unta juga, itu saya tengoklah kalau dapat, tapi saya tak beri jaminan. Sebab kalau tak dapat, nanti kita tanggung seorang yang keluar duit itu memang dia dapat pahala dah. Tapi kita ni bila tak cukup syarat tuan-tuan, kita yang tukang buat ni kita tanggung dosa pula ke akhirat. Berat tuan-tuan ya. Jadi dengan sebab tu di sini kalau boleh, kalau tuan-tuan dapat korban ni, biarlah senangkan. Tak payah ustaz serah ustaz. Mana ustaz dapat tu ustaz buatlah. Senang saja. Kita nak buat kerja pun senang. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan permintaan saya. Kalau sekiranya tuan-tuan sudi nak buat korban pihak kami, boleh ambil orang kat kerja pegawai itu boleh isikan. Tapi tak perlu kelak kabur. Pasal ini hanya buat nanti pada musim haji ya. Hari raya korban. Jadi kalau sekiranya nak buat nanti, nak buat pesanan pada bulan Ramadan boleh, bulan Syawal boleh, sebelum pergi haji pun boleh. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau sekiranya nak buat sekarang pun, nak buat korang pun boleh. Jadi kalau kita buat korban, nak buat korban kambing, kambing yang paling bagus kita buat ialah kambing kibas. Kambing kibas. Kambing kibas ni yang ada tanduk. Ini jantan ni. Bapak kambing nombor 1 ni tuan-tuan ya. Yang ada tanduk ni. Ini lagi mahal lagi. Ini lagi afdal. Daging dia pun banyak. Kalau tak ada kambing kibas, kambing kampung biasa ni pun boleh lah ya. Kambing-kambing kampung je lah. Boleh, tak apa. Jadi itu kalau nisbah kambing. Dan kalau boleh pula, kambing yang gemuk-gemuk pula. Kalau lembu-lembu yang gemuk, kalau unta-unta yang gemuk, kenapa? Sebab kalau yang kurus, daging pun sikit tuan-tuan. Orang makan pun tak puas. Orang pun berkata, apalah ini loki buat korban daging kurus je. Kenapa tuan dan bapa pergi orang kahwin? Tadi pergi kenduri orang kahwin. Dia kasih nasi berani. Lepas tu dia kata, alamak tulang je. Tak isi. Nampak? Dia tak cakap dengan kau rumah. Tapi kat hati dia cakap, apalah tulang je dia bagi kita. Tapi kalau pergi bagi daging, kalau mau sedap pun, daging lah. Macam mana dia tuan-tuan? Jadi kalau kita sembelih korban ni, kalau nak boleh, biarlah dengan pokok-pokok. Orang ustaz mahal tak apa. Ni ibadat lah tuan. Ibadat. Ibadat ni habis-habis ni pun tak apa. Pasal untuk ibadat, setiap yang kita keluar tu pahala. Jangan kita loki. Jadi kalau sekiranya kita nak murah, semua nak murah. Dapat yang kubur kering. Nanti besok kat badan masyarakat, jalan sikit jatuh. Jalan sikit jatuh. Kan dah susah. Orang semua ni mesti seluruh-luruh awal ni bersikap. Nampak tak tuan? Sebab tu di sini kita buat ibadat, kita biar tak apa, terlebih sikit, $100 lebih alat. Takpelah $100 lebih, takpe kita asalkan dapat kambing yang gemuk, yang sedap, yang sihat, itu ni yang afdal. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita dalam memilih haiwan untuk kita sembelih, biarlah yang, kalau kambing, kambing kibas. Kalau dapat yang gemuk, yang putih, yang bertanduk, yang jantan pula, lebih afdal daripada yang betina. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Rasulullah SAW telah melakukan korban 2 kibas yang gemuk, putih lagi yang bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri dengan membaca bismillah dan Allahu Akbar, dan dia letakkan kakinya ke atas bau kibas itu. Jadi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih dengan 2 tangannya sendiri dan pijakkan kibas itu supaya dia tak meronta, dan Nabi bismillah Allahu Akbar, Nabi pun sembelih. Jadi kalau kita sendiri sembelih, kita baca doa wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah minka wa laka ya Allah, dari engkau korban ini dan untukmu korban ini. Kemudian Nabi pun doa, Allahumma taqabbal minni ya Allah, terimalah daripadaku, dan terimalah daripada umatku, dan terimalah daripada keluarga ku. Jadi itulah doa kita tuan-tuan ya, lepas pada kita berkorban.